Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pasar Rabu Langkat Perak. Dekat sini kalau nak mencari pokok durian pun ada. Pokok-pokok buah lah banyak ada jual kat sini. Elok-elok aja ha. Masuk-masuk je dah nampak makanan macam-macam. Oh. Pasar ni dia punya barang memang murah-murah. Campur RM3.5. Campur RM2, duit lagi satu. Ni ya. Ah, campur-campur RM3.5. Campur RM3.5. Sayur campur RM3.5. Sama-sama, RM3.5. Nak kira sepatan ni ah, belanja satu. Kira patah tu. Kasih. Ah, campur-campur. Murah rezeki. Ya, ya, ya. Kahwin lima. Kahwin lima. Kembali RM5, kahwin lima lah. Ya, betul-betul. Pantai. Aduh. Bagi saya RM5 kat tangan tu. Ha, okey. Terima kasih. Lagi satu. Campur-campur. RM3.5. Campur RM3.5. Ah, mari. Sayur. Campur. RM3.5. RM3.5. Campur 3.5 ringgit. Ha, dekat sini strawberry pun ada. Tak payah nak naik Cameron Highland tu kalau nak makan strawberry. Sini pun boleh dapat strawberry. Udang galah pun ada kat sini. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Tapi dalam pinggan tu 500 gram lah, setengah kilo dia letaknya. Setengah kilo. Dekat sini serunding pun ada koma oi. Royok besar. Besar kata tu nak ikan tu. Buat je. Buat je. Mana mau? Satu lah, RM2 lah. Yang dia potong-potong ni berapa? Ha? Yang dia potong-potong. Itu RM6. Oh. Yang ini je RM8 pakai kanan tu. Itu RM6. Yang seketir RM2. Dekat sini ha ada lagi dokong lansat. Dokong lansat. Ya. Ada aja. Boleh. Ini tak rendah. 2 kilo. Satu box RM8. RM2.15. Buah ni satu bekas ni tengah kilo. Okey lah harga dia. Pada upah murah lah. RM2.15. Makan campur ni boleh? Ambil 20. RM2.15 je. Nangka ni nampak sedap tapi opa nak makan tak berani, angin.
Ha, ini ada yang tak tahu ikan rebus tu apa. Ikan rebus tu inilah dianya, ikan kembung yang dikukul. Tapi orang Perak panggil ikan rebus. Ha, inilah ikan rebus tu. Yang nak cari buah kunyit pun ada, nak cari cendawan susu harimau. Yang nak cari cendawan susu harimau, cendawan susu harimau. Macam mana rupanya cendawan susu harimau? Ha, dekat sini rambe pun ada jual. Ha. Ni ha, rambe. Tapi rambe ni pun dia bermusim juga. Bukan hari-hari ada. Ni buah kulim. Kalau upah panggil buah lemuju. Ni buah larah ni. Ni tampoi ke larah ke? Tu buah larah. Tampoi dengan larah. Oh. Tengah orang panggil tampoi, tengah orang panggil larah. Ah, ya, okey. Yang dalam aku pun ada. Ah, tu lagi buangan yang dalam. Nah, ini berangan biasa kat kampung ada ni. Ada pukul-pukul. Kawan dia. Jogging dia. Ah, masuk bang. Ada lagi. Nak cari petai, nak cari ramai. Ada lagi. Ah, yang suka makan. Yang suka makan tu goyang tu. Yang ada masalah kasih sikit ya. Ini pertama kali opah tengok kunyit hitam. Baru tahu pun yang ada kunyit hitam. Ingat kunyit biasa je yang ada. Đây thổi cho mẹ sẽ cái. Anh chị một giây dọn ra đi mẹ. Tujuh lima ringgit. Ambil ya 75 ringgit ya. Aha. 75 ringgit. Dekat sini tengok setakat ini dah 3 tempat menjual dokong, duku langsat, langsat. Harga murah-murah aja. Buah elok-elok. Bukan buah busuk punya. 3 kilo 10 ringgit. Memang murah. Oh, bila dia gigit dia. Sosek basah. Ni apa ni? Sosis bakar. Tok mo bakar. Yang mula dia tu tak ada ke dia makan baru tahu dia sedap. Dari belakang pisang dan terang-terang. Tu buat ya. Oh, ni dah kukul lah ni. Ah, dah kukul, dah masak lah. Oh, okey. Beli kau punya aku dia apa? Pecah. Ya, tu ni orang ni lah. Makan. Ini pecah jauh ni. Beli satu tapi tak nak biun ni. Biun. Yang lengkap. Pasal tu lengkap. Lengkap. Yang balai pun ada. Allah, kekuat.
Kan, tak tutup lagi. Tak, dia ada buka itu memang dia ada. Ada benda yang tengok habis. Mutabak mana dia? Nak ya ambil mutabak tu ya? Ya. Tapi mutabak tu daging-daging. Ha, daging. Mutabak daging. Okey. Berapa ringgit? RM4. Ada. Oh, ini dah besar tadi. Daging dengan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Kacang tanah rebus pun ada jual. Opa teringin, tapi dah banyak beli makanan, tengok aja lah. Nampak dah. Lemping dekat sini paling murah. Tempat lain tak dapat lemping ni RM1. Opa pernah beli tempat lain lemping ni RM3, RM3.50. Jom. Buat. Buat. Hai. Ke belakang. Banyak. Ia sudah akan buat lawa. Ya, buat lawa pun ada. Boleh campur. Boleh campur. Tiga barang sepuluhnya. Tokyo. Ah, ini lah dia nya. Macam-macam jenis minyak wangi ada kat sini ha. Pilih aja. Biar wangi pasar kan? Ya. Aduh, tengok sambal petai dia terliur lah. Tapi dah banyak benar makanan. Lain kali je lah beli. Cukup malas. Saya bazar. Bunga betik pun ada jual ha. Susah nak dapat bunga betik jual ni. Telah masin. Ada udang ada sana, petai ada sini. Ha, mai pilih.
Wuih, bulan sana pun ada ya. Sama. Sama ni kami ada. Dia sampai situ. Itu tu sama. Dia punya. Dia pun punya juga. Betul. Betul. Nah, senangin. Senangin. Baru sampai. Baru sampai. Rp10. RM10. Bapak ambil dia punya. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Sini tempat yang keempat opah tengok orang jual dukung, dukung langsat ni semua. Berlambak-lambak ha. Banyak. Sana tadi pun banyak, sini pun banyak. Ya beli dukung ni ya. Sama dah. Sini sini sini. Jaga bayar apa tu? Kita makan tu. Boleh ke ya? Nak. Nak ah. Ya. Kita biasa makan. Kita cuba ah, aku dah berat ni. Tak payah ke? RM25. Ya ke? Okeylah, lah. Ya. Lah, ini boleh rasa sudah. Tapi tak aku nak bawa kau. Kau ambil lah ini ah, RM2.05. Ha? RM2.05. Berapa kilo? Ni, nak 2 kilo. 2 kilo dek. Ya, bayar aku saja buat bagi Haji tu. Aku tambah lagi ya. Oh dah agak-agak itu je. Okey, dua kilo. Ah dah. Baik. Ya. Ya. Ni cari orang ni ah. Okey, ambil ambil dia punya bos. Dia punya. Dia jaga kaki. Oh, kau pijak aku punya. Oh, dah. Nampak tu ya. RM30 sebelum tu. Jom. Dia ni punya baung elok lah. Dekat sini kalau nak beli, dia boleh siap siang sekali. Memang senang lah. Tak payah nak susah-susah. Balik cuci terus masak. Ah ha, senang habis cerita. Eh, ni bawang ni nak potong ke siang saja ni? Siang, siang, siang. Ya, pakcik ni dah. Ni, pakcik ni dah settle. Okey, ni pakcik ni pula. Okey. Dia ni kat pasar pagi Sabtu Curung Balai pun ada jual. Kalau tak dapat dekat pasar Rabu ni, ha, pergi pasar Sabtu. Di sungai, pasar sungai. Dekat sini barang-barang frozen pun ada. Roti canai. Macam-macam lah dekat sini. Sosis-sosis dia pun, pau-pau dia. Semua halal Toiban punya. Ni ha, berbola ikan apa semua ada ni ha. Ah, ni lah yang opah beli tadi. Opah makan dalam kemper dekat R&R Berang. Singgah sekejap sebab kita orang tak sarapan pagi lagi tadi. Singgah sekejap, makan dulu. Ni apa pecah tadi ke?
18 saja punya pecal. Okey apa rasa dia? Ya. Okey. Ha. Sedap. Ya, yeah, sedap eh. Betul. Memang dia punya sedap orang eh. Orang kampung punya mentabak memang sedap. Okey. Terbolon cicak kuah gitu ya. Ni daging dia banyak. Ha? Tengok daging dia banyak ha. Iyalah. Mana tempat lain dapat daging seketul macam ni? Besarlah. Daging berketul-ketul ha macam ni ha. Okey. Sedih lalat lah. Lalat kan dia nak kena makan tu. Oh, memang ni ha berketul lagi. Daging. Berketul-ketul daging dia. Memang anulah dia ni. Dia tak kerekut daging lah. Ni atuk ni style makan. Oh betul lah dia punya daging banyak lah. Sedap. Okey lah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih pada semua. Bye.